Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara mengatasi Play Store error di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara mengatasi aplikasi Play Store yang error di HP Infinix. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi aplikasi Play Store yang error di HP Infinix, untuk langkah yang pertama, kita masuk ke pengaturan ponsel di HP Infinix, guys. Nah, jika sudah masuk, kita scroll ke bawah ya, teman-teman ya. Kemudian di sini kita cari saja aplikasi Play Store-nya ya, guys ya, tentunya. Nah, di sini kita masuk ke menu manajemen aplikasi, guys. Kemudian kita di sini masuk ke setelan aplikasi. Nah, di sini kita cari saja aplikasi Play Store-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia Google Play Store. Kita masuk ke Google Play Store. Kemudian di sini kita masuk lagi ke penyimpanan dan search. Kemudian di sini kita hapus search-nya. Dan di sini kita hapus penyimpanannya. Nah, kemudian kita tekan tombol home ya, guys ya. Bagi sahabat, jika sudah disetting seperti ini, maka secara otomatis aplikasi Play Store-nya di HP Infinix kamu tidak akan error lagi, sahabat. Namun, jika aplikasi Play Store-nya masih terdapat error di HP Infinix kamu, kamu tinggal mengupgrade saja sistemnya, guys ya. Nah, untuk cara upgrade sistemnya atau update sistemnya, nanti kamu bisa dicek di akhir video ini atau bisa dicek di channel Tutorial Official ini, guys. Saya sudah membuatkan cara upgrade atau cara update sistem di HP Infinix ya, guys ya, untuk memperbaiki bug atau sistem error atau aplikasi-aplikasi yang ada di HP Infinix ini yang mungkin error, sahabat ya. Nah, sahabat, itu dia cara mengatasi Play Store di HP Infinix yang error ya, sahabat ya. Baik sahabat, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan nih mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.